Welcome to Kolanoji channel. Please like, subscribe, comment and share. Setiap kali mau pulang kerja, kadang-kadang otak minda tu sentiasa memikirkan adakah aku akan terperangkap di dalam jam seperti yang anda boleh lihat kali tu lah dalam video saya tu. Jadi kini tu jam kira-kira pukul 5.40 lebih, pukul 5 dekat-dekat pukul 6. Sekiranya kita boleh sampai ke kawasan ini sebelum pukul 5.30 ataupun pukul 5 awal jam 5 macam itulah, saya tak akan ada perangkap di dalam suasana kesesakan jalan raya inilah. Biasanya waktu itu jalan masih lagi masih lagi tidaklah berapa jam seperti waktu macam inilah. Jam tu tadi sebenarnya bermula kira-kira dekat dengan kilang-kilang yang sebelum kita sampai ke stesen minyak Petronas. Ialah ini apabila saya tadi dari arah Kota Sentosa Batu 7 menuju ke Samarhan lah. Jadi aku gunakan arah Batu 7 ke Kota Samarhan. Tadi jamnya yang saya belum sempat lagi nak merakam, jadi tak terfikir nak rakam pun sebenarnya kesesakan tu. Tapi aku tengok cuaca bagus cuaca kan guys, jadi aku terfikirlah aku nak buat konten yang biasa-biasa dan seperti inilah. Sekurang-kurangnya dapat jugalah korang tahu rutin harian jam ni aku pulang kerja. Hari aku pernah rakam kan jam ni aku pergi kerja awal pagi. So toklah antara sebahagian daripada rutin aku pulang balik kerja guys, balik kerja akan kau walk aduh letihnya saya ni menekan minyak, menekan brek. Maklumlah kereta saya ni kereta yang besar-besar juga, yang bukannya otomatik. Kereta saya adalah manual. Pasti you all, pasti kamu orang, mesti kita orang tu bertanya apalah punca jam nanas macam tu berlakulah. Sebenarnya di depannya lagi, di depan jalan tu lagi, di atas jalan tu, apakah istilahnya lah, aku tak tahu lah, ada sebuah sekolah menengah. Jadi time-time macam ni lah, time-time macam tu lah, biasanya mak bapak datang menunggu anak-anaknya habis waktu persekolahan tu hari inilah. Sebab itu kesesakan ini pasti berlaku dan pergerakan kereta akan lebih perlahan seperti inilah.
Oke, lagu pun sudah habis menghiburkan saya yang keseorangan di dalam kereta ini. Saya just mau madahkan kita orang lah. Lagu itu adalah bertajuk Bunga Kupu oleh kumpulan Mega Force, lagu Bidayuh dan kumpulan Bidayuh dari Pau. Guys, guys.